pembekuan sementara izin ini diberlakukan selama PPKM. Ya, selama pemberlakuan PPKM maka izinnya dibekukan. Dan apabila masih ada yang masih coba-coba melakukan pelanggaran, kami tetap akan melakukan tindakan secara tegas. Tempat-tempat kafe yang penuh, termasuk salah satunya adalah kita temukan di kafe Halloween di Kemang. Ya. Yang sempat beredar di media sosial. Betul, kami lakukan razia. Dari tim terpadu yang kita kedepankan teman Satpol PP, ini sudah langsung menyegel. Menyegel tempat tersebut. Ya. Ini bukti ketegasan kami, ya. Kami tidak akan ada tebang pilih di sini. Ya, kita di sini tetap ya, namanya juga kita sama-sama mencari uang, kita mencari makan. Jadi kita mengusahakan apa yang ada dulu, tapi ternyata emang dari pemerintahnya sudah memberikan kebijakan dan kita juga sudah mengakui kalau kita salah. Jadi kita selaku dari Halloween-nya, kita juga menerima kesalahan itu dan menerima kebijakan itu. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.